kan lepas loh. Terima kasih atas kesempatan di saat ini. Pada intinya kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-76 yang kemudian kami baluti dalam kegiatan bakti sosial di hari ini adalah hanya membagikan masker dan bertuliskan ayo pakai masker sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat untuk kita bersama-sama taat protokol kesehatan. Terus kita tadi juga ada mengangkat atau membersihkan sampah-sampah plastik yang berada di area bibir pantai wisata Pasir Putih Manokwari ini. Harapannya dengan kegiatan bakti sosial yang telah kami banyak satu rasa lakukan bisa turut membantu pemerintah dan juga kami bisa mengedukasi masyarakat bagaimana agar di tengah suasana pandemi COVID tetap menjaga prokes. Mungkin demikian. Sudah, nanti tinggal ganti saja. Pasir Putih kebersihan lingkungan untuk bagaimana masyarakat sementaranya jangan tetap merawat bersih. Intinya bahwa pokok-pokok yang dilakukan oleh teman-teman pengurus DPW salam serani ini bisa berkasa salam serani Kabupaten Manokwari, kami dari provinsi dari DPD 1 Rasa Salam Serani sangat mendukung program ini. Satu Rasa Salam Sarane DPD Provinsi Papua Barat mengucapkan Hari Republik Indonesia yang ke-76 NKRI harga mati, NKRI harga mati, Tarea Salam Sarane.
Kasihan Kak Ongin, dia ada rajin nih.